DPO 9 tahun anggota KKB ditembak TNI Polri. Oniara Wonda anggota KKB pimpinan Purumwenda, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, saat sedang berada di rumah Yotinus Telengan. Oniara Wonda menjadi DPO Polda Papua sejak terlibat dalam aksi penembakan anggota Polri di Kali Semen pada tanggal 3 Desember tahun 2011 yang menewaskan 2 personil Polri. Sejak ditetapkan sebagai DPO Polda Papua, Oniara Wonda diketahui beberapa kali melakukan aksi penembakan, termasuk penembakan rombongan Jenderal Tito Karnavian pada tanggal 28 November tahun 2012 yang saat itu menjabat Kapolda Papua hendak ke Distrik Pirime, Kabupaten Lani Jaya, Papua. Selain itu, dia juga terlibat dalam aksi penyerangan tim patroli di Nambume, Distrik Indawa pada tanggal 28 Juli tahun 2014, yang mengakibatkan 2 anggota Polri gugur serta 3 lainnya luka-luka, dan berbagai aksi penembakan terhadap masyarakat sipil lainnya. Hal penangkapan ini dibenarkan oleh Kapolres Puncak Jaya, AKBP Mikael Suradal pada hari Senin, tanggal 1 Mei tahun 2020. Mikael Suradal juga menambahkan bahwa tersangka DPO Oniara Wonda saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Mulia Puncak Jaya. Rencananya akan dibawa ke Jayapura pada Selasa tanggal 2 Mei tahun 2020.